Hello Splavers, welcome back to Salam Sport 39. Kali ini kita akan bahas hasil akhir fase grup babak 8 besar Liga 3 Nasional 2024. Kita akan bahas hasil akhir dan jadwal final Liga 3 Nasional 2024. Berikut klasemen grup 1 dari hasil match day 2 sebelumnya, di mana Dejan FC pimpin klasemen dengan 6 poin, menyusul Persikapas Pasuruan dan Adex Farmel sama-sama raih 3 poin. Partai pertama, Persika Subang versus Persikapas Pasuruan, skor 1-0 dimenangkan oleh Persika Subang. Dapat 3 poin di match terakhir, Persika Subang geser Persikapas Pasuruan dari peringkat 2. Di partai kedua, Dejan FC versus Adiaksa Farmel, skor 0-1 dimenangkan oleh Adiaksa Farmel. Berhasil raih 6 poin, Adiaksa Farmel geser Dejan FC dari peringkat pertama, sekaligus tim dari grup 1 yang melaju ke partai final. Kita pindah ke grup 2, berikut klasemen dari hasil match day kedua. Puncak klasemen dipimpin oleh Persikap FC dan Persibo Bojonegoro sama-sama raih 4 poin saat ini. Di partai pertama, Persibo Bojonegoro versus Persikap FC, skor 1-0 dimenangkan oleh Persibo Bojonegoro. Dapat tambahan 3 poin, Persibo Bojonegoro geser Persikap FC dari puncak klasemen. Lanjut di partai kedua, Tornado FC versus Persikota Tangerang, skor 1-2 dimenangkan oleh Persikota Tangerang. Dapat tambah 3 poin, Persikota Tangerang geser Persikota FC dari peringkat 2. Dan dengan ini, Persibo Bojonegoro lolos ke partai final Liga 3 Nasional 2024. Selanjutnya, jadwal final akan digelar pada Jumat 7 Juni 2024. Yaitu Adiaksa Farmel akan berhadapan dengan Persibo Bojonegoro, di mana pemenang dari kompetisi ini akan juara Liga 3 Nasional tahun 2024. Inilah sekilas info hasil akhir 8 besar Liga 3 Nasional 2024 dan jadwal final selengkapnya. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.